Selepas 2 bulan dilancarkan, kempen Tabung Pahlawan berjaya mengumpul hampir RM1 juta. Kempennya berlangsung dari 1 Ogos lalu sehingga 31 Disember depan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi dan kebajikan veteran AETM diharap mampu mengumpul RM6 juta. Jabatan Hal Ehwal Veteran AETM Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad berkata, program ini mampu menyemarakkan lagi semangat patriotisme di dalam kalangan golongan muda dalam mengenang jasa pahlawan negara. Yang lebih musa adalah biar masyarakat nampak bahawa kita ni terus berusaha untuk menjaga veteran-veteran kita. Yang paling utama kita nak sampaikan mesej kepada masyarakat adalah tanggungjawab untuk menjaga veteran dan pahlawan-pahlawan negara ini adalah tanggungjawab bersama. Di samping berhibur, berdemalah kepada kempen Tabung Pahlawan ini. Program Flash Mob anjuran Jabatan Hal Ehwal Veteran AETM ini juga diadakan setiap tahun bagi menerangkan kepada orang ramai tujuan kempen tersebut. Seramai 35 penari dan veteran AETM menyertai flash mob sempena kempen Tabung Pahlawan 2019 di Pusat Membeli Belah Sogo, Kuala Lumpur. Persembahan memukau serta adegan tarian selama 20 minit itu berjaya menambat hati orang ramai yang menyaksikan persembahan yang diadakan di lokasi itu yang juga tumpuan orang ramai dan pelancong luar. Bagi edisi tahun lalu, kempen ini berjaya mengutip RM1.8 juta.